Kronologi Vicky bunuh begal upaya lindungi diri dan adik, berujung jadi tersangka, kini polisi bebaskan. Vicky Harman Malawa, 20, sempat menjadi tersangka seusai menyebabkan terduga pelaku kasus begal bernama Muhammad Edo, 19, meninggal dunia. Berdasarkan hasil rekonstruksi pada Jumat, 10 Mei 2024, pada Selasa, 30 April 2024, Edo bersama kawannya yang bernama Hardi Al-Akbar, 24 berusaha untuk merampas gawai dan uang Vicky dan adiknya yakni Lipilitus Halawa, LH. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Stut, Desa Taman Raja, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Mulanya, pada pukul 16 WIB, Vicky dan LH menuju PT BPK dengan mengendarai sepeda motor untuk mengambil gaji. Saat pulang, Vicky dan LH dicegat oleh Edo dan Hardi. Keduanya berusaha untuk merampas uang Vicky, tetapi Vicky melakukan perlawanan. Hardi lalu memukuli kepala Vicky dari belakang beberapa kali, mencekik lehernya, lalu menarik Vicky turun dari motor. Ia lantas menggedelah dan mengambil ponsel dari kantong celana Vicky sedangkan Edo memukuli Elha sampai menangis. Melihat Elha dipukuli, Vicky menyikut Hardi dan menghampiri adiknya yang masih dipukuli oleh Edo. Edo kemudian mengambil senjata tajam dari pinggangnya guna menusuk leher Vicky. Namun, Vicky berhasil menangkisnya dan menendang perut pelaku hingga terjatuh. Setelah itu, ia mengambil pisau dari jok motornya dan Edo kembali mendekati Vicky. Keduanya berduel hingga Vicky menikam perut Edo. Hardy yang melihat rekannya ditusuk berusaha mendekati Vicky dari belakang dan menerjangnya untuk membantu Edo. Vicky balik badan dan mengayunkan tangganya sehingga pisau itu mengenai pinggang sebelah kiri Hardy. Vicky lantas memukul kepala Hardy dengan gagang pisau hingga gagang pisau tersebut patah. Hardy lalu lari untuk memanggil kawan-kawannya, tetapi Vicky dan Elha berhasil kabur dengan sepeda motor keduanya masuk ke dalam hutan untuk bersembunyi. Hardi bersama teman-temannya, sekitar 10 motor, berusaha mencari keberadaan Vicky dan adiknya selama 25 menitan. Namun, para pelaku tidak berhasil menemukan Vicky dan adiknya karena mereka bersembunyi di dalam hutan selama satu hari satu malam. Di Reskrim Polda Jambi, Kombespol Andri Ananta Yudhistira, menerangkan tim Polres Tanjabar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tersangka sedang berada di areal perkebunan kelapa sawit milik PT Das di Kabupaten Tanjabar. Kemudian tim langsung menuju ke lokasi yang dimaksudkan tersebut, kata Kombes Andri, Minggu, 12 Mei 2024. Vicky yang mengetahui polisi datang untuk menangkap dirinya lantas bersembunyi di semak-semak. Namun, tak lama kemudian Vicky keluar dari balik semak-semak dan tanpa perlawanan langsung menyerahkan dirinya ke pihak kepolisian. Ketika mengetahui polisi mengamankan kakaknya, LH yang sedang bersembunyi di atas bukti segera keluar karena keadaan sudah aman. Hal tersebut dilakukannya karena takut akan dihakimi warga. Selanjutnya Vicky dan saksi Lipilitus Halawa langsung dibawa ke Mapolres Tanjung Jabung Barat guna pemeriksaan lebih lanjut. Ungkapnya, pasal yang dipersangkakan, penganiayaan yang menyebabkan matinya orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat 2 dan 3 KUHP. Polda Jambi lantas menerjunkan tim asistensi guna membantu Polres Tanjab Barat mengusut kasus tersebut. Andri Ananta Yudhistira menyebut dari hasil penyelidikan dan rekonstruksi pada Jumat lalu, Vicky ternyata mencoba melindungi diri dari serangan Edo. Hal itu diperkuat dari barang bukti dan keterangan yang diperoleh kepolisian. Atas dasar itu, Polda Jambi memutuskan untuk menghentikan kasus tersebut dan membebaskan Vicky. Maka merekonstruksinya adalah pasal 49 dan itu diatur. Kembali lagi untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum, untuk menghentikan perkara, dan kami akan mempertanggungjawabkan itu, kata Andri, Minggu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.